Baik, berita kelahiran puteri sulung penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza nyata membuat rakyat Malaysia teruja dengan berita ini. Dan Esrawani antara media tempatan terawal yang tiba di pusat perubatan tempat Siti melahirkan cahaya matanya dan sempat menemubual anak kepada Datuk Seri Khalid Mohamad Jiwa, Ashraf Khalid. Dan kita ikutinya bersama Syaf Syukri. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Saya sekarang ini berada di salah sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur, di mana di sinilah Datuk Seri Siti Nurhaliza selamat melahirkan putri sulungnya pada jam 8.17 pagi tadi. Dan alhamdulillah Datuk Seri Siti Nurhaliza telah selamat melahirkan bayi perempuan seberat 3.55 kilogram. Dan Esrawani, saya mewakili Esrawani berada di hospital ini sejak jam 10.30 pagi tadi. Dan antara ahli keluarga terdekat yang dapat kami temubual sepanjang kami berada di sini pagi tadi ialah Ashraf Khalid yang merupakan anak kepada Datuk Seri Khalid Mohamad Jiwa dan anak tiri kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan sekarang kita dengarkan apa komen Ashraf Khalid yang berkongsi keterujaan dan reaksinya setelah menerima berita gembira ini. Kita dengarkan. Alhamdulillah, hari ini tadi dalam pukul 8.17 tadi kita dah dapat adik baru, untuk saya adik baru dan juga untuk Maiti anak pertama, anak sulung dia. So alhamdulillah, bersyukur sangat sebagai anak. Saya dah tahu dah betapa dia nak dapat anak ni. Sudah cuba selama 11 tahun bercuba, tapi apa, gagal, tapi dia cuba lagi kan. You know, sampai sekarang ni alhamdulillah anak dah selamat dilahirkan kan. So of course perasaan saya tu sangat terharu dan juga bangga sebab Maiti dia apa, she never gave up. And then sekarang ni it's time lah for us to apa, take care of the baby. And also dia punya, orang kata impian dah tercapai kan. So start now dia punya responsibility as a mother pula kan. So it's a new phase for her. Walaupun dia dah nak masuk 4 series, tapi bak kata orang sekarang apa, 40s the new 20 kan. Dan itu dia tadi perkongsian daripada Ashraf Khalid, antara ahli keluarga Datuk Seri Khalid Mohamad Jiwa dan Datuk Seri Siti Nurhaliza yang dapat kami temubual buat ketika ini. Dan kami akan sentiasa memberikan anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di saluran 501 Astro Awani, dan juga ikuti perkembangan terkini yang akan saya berikan kepada anda secara terus menerusi laman web utama kami, astroawani.com. Dengan itu, sekian saja untuk waktu ini. Kembali bersama rakan setugas di Bukit Kewangan. Baik, terima kasih Syaf Syukri dengan perkembangan itu.